Keseharian Siti Aisyah TKI yang mendampingi Sha Wang di Taiwan bak di penjara. Siti menuliskan pada akun sosial medianya bahwa ia mendapat perlakuan tak adil selama di Taiwan. Siti dan Sha Wang tak diizinkan keluar, dikurung di dalam kamar seperti di penjara. Siti membagikan sebuah video terkait kondisi dirinya dan Sha Wang berada di dalam kamar. Seusai tiba di Taiwan, Siti ditempatkan di sebuah yayasan. 3 hari di yayasan tersebut, Siti dan Sha Wang tak diperbolehkan keluar ruangan sama sekali. Siti merasa gusar dan sedih dengan kondisi Sha Wang saat di yayasan tersebut. Sha Wang tampak pucat lantaran tak diperbolehkan keluar kamar. Sha Wang hanya meringkuk di kasurnya dan sesekali duduk di kursi sebelah tempat tidur. Siti pun mengaku tak boleh bertemu dengan siapapun selama 5 hari pertama di Taiwan. Sementara itu, relawan PMI Taiwan Faisal Soh mengatakan pihak Siti bakal melayangkan gugatan di soal penelantaran anak dan menyodorkan bukti-bukti yang dimiliki. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!